Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa amma ba'd. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, semoga Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tuan-tuan berada di satu tangga, tuan-tuan bayangkan tuan-tuan ada tangga, tuan-tuan panjat sampai di hujungnya, baru tuan-tuan tahu, aku ni salah panjat ataupun salah tempat yang aku panjat. Apakah perasaan tuan-tuan pada ketika itu? Ni nak tanya lah kan. Terlalu banyak punya panjat kan? Bukan tangga yang terlalu panjat. Tangga lampu ni salah 10 kali pun tak kisah kan. Ini tangga yang panjang, katakan tuan panjat punya panjat dengan penuh usaha, akhirnya tuan tahu bahawa salah. Salah. Jadi tentu ada perasaan penat, kecewa, marah. Kenapa aku tak fikir daripada awal? Betul? Kenapa aku tak fikir daripada awal? Jadi itulah perumpamaan yang saya nak bawakan pada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat saya kasihi pada pagi ini, iaitu Islam mengajar kita suatu gaya hidup yang cemerlang ataupun satu minda yang hebat, iaitu Islam dia bermula dengan pengakhiran. Apakah maksudnya? Mula dengan perakhiran. Macam mana tu? Kita mula, lepas tu kita berakhir. Kita tak mula lagi, tapi kita bermulanya kita adalah dengan membuat satu pengakhiran. Ini saya ambil daripada intipati yang disebut oleh Stephen Covey dalam buku dia, iaitu kita bermula dalam pemikiran kita ni dengan pengakhiran sesuatu perkara. Ini bermaksud bahawa tuan-tuan, untuk melakukan sesuatu perkara, tuan-tuan kena fikir bagaimana ia berakhir. Orang tuan-tuan tidak akan kecewa dalam apa jua kerja yang tuan-tuan nak buat. Jadi, begitu juga dengan Islam. Islam sentiasa mementingkan bagaimana berakhirnya suatu perkara. Jika tiada salah minda kita memikirkan perkara ini, ia akan berakhir. Kita akan hanya memikirkan apa yang ada di hadapan mata kita. Sebab itu, kalau kita lihat muda-mudi yang selalu mengamalkan sikap apa yang ada di hadapan dia, dia tak fikir apa yang berakhir nanti. Itu berlaku bermacam gejala sosial. Kalau dari sudut ibu bapa, dia tidak memikirkan kalau dia ada anak, bagaimana perakhiran anak tersebut. Sebab itu ibu bapa ketika umur anak dia kecil, satu baru lahir sehinggalah masuk sekolah, dia tak pernah memikirkan bagaimana anak dia akan berakhir. Jadi dia tak kisah apa anak dia nak tengok, apa anak dia nak lakukan dan sebagainya. Dia tidak pernah berfikir. Jadi sukalah saya membawa satu kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bagaimana Rasulullah mengajar sesuatu perkara di perakhirannya akan berikan kesan terhadap setiap perlakuan yang kita lakukan. Jadi ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Dia kata seorang ibu, satu ketika, satu hari, seorang ibu ada dua orang anak. Kemudian dia bawa bersama dengan dia satu biji buah tamar. Tiga biji buah tamar. Mana dia bajet satu untuk dia, satu lagi untuk anak dia, satu lagi untuk anak dia yang kedua. Kemudian dia bagi anak dia yang pertama, bagi anak dia yang kedua. Dan sudah anak dia yang pertama makan, anak kedua makan, dia pun nak makan yang dia punya lah. Akhirnya anak dia dua-dua minta tambah. Jadi ibu tersebut belahkan tambah yang sebiji yang ada pada dia, bagi pada kedua-dua orang anak dia, seorang dapat sebelah. Jadi Rasulullah melihat perbuatan ibu tersebut, lalu dia mengatakan perbuatan tersebutlah yang akan menyelamatkan dia daripada api neraka dan memasukkan dia kepada syurga. Mana perkara yang simple je. Maknanya
Perkara yang simple membawakan pada pengakhiran yang cemerlang. Dan seorang ibu menjalankan tanggungjawab dia yang betul, mengutamakan anak dia daripada diri dia, akan menyebabkan dengan perbuatan dia, walaupun dengan membelah sebiji tamar kepada dua, membawa dia kepada syurga di hari akhirat. Jadi saya pernah teringat, maknanya minda manusia pada hari ini, terutama ibu bapa, lebih menilai sesuatu yang mahal itu berharga dan yang free itu tidak berharga. Dia terbalik pada zaman dulu. Zaman dahulu, benda yang berharga, benda yang free itu berharga. Apa dia? Sedap, dia jawab. Jadi sahabat saya kata, dia kalau nak mengajar Al-Quran, dia akan letakkan harga 100-200 sejam. Tak nak bayar, dia tak nak ajar. Saya pun pelik lah. Kau ni nak jual Al-Quran ke? Nak jual agama ke? Dia kata tak. Sebab minda pada hari ni macam tu. Maknanya dia boleh bagi tuition anak dia matematik dan Inggeris 100-200, tapi Al-Quran dia tak nak bayar 100-200. Dia nak yang free. Sebab pada dia, minda dia, yang free itu lekeh. Maknanya lekeh macam mana? Dia ajar anak dia Quran, okay, dia hantarlah pada seorang ustaz ke apa semua, ajar 2-3 ayat. Kemudian anak dia kata, "Pak, malam ni ada cerita best." Okey, malam telefon ustaz, "Malam ni tak jadi mengajar." Sebab free, tak kena bayar apa kan. Cuba kelas tuition tu matematik atau bahasa Inggeris dia bayar sejam 100. Anak dia kata, "Pak, malam ni tak nak belajar Datuk TV. Ha, nak kena makan penampak. Aku dah bayar penat 100-200, kau tak nak pergi." Nampak tak? Nilai dia berbeza. Bila kelas Quran tu free, anak dia bagi alasan apa-apa, sakit perut ke apa ke, tak payah pergilah malam ni. Malam ni, bapak nak buat kau keluar lah. Tapi kalau suatu tu berharga pada zaman pada hari ni, semua akan ambil perkara tersebut adalah penting. Jadi tujuan saya cerita ni bukan nak suruh apa, supaya Al-Quran tu dia jangan harga yang mahal. Tapi minda pada hari ni, benda yang free, dia tak ada nilai bagi dia. Walaupun sebenarnya Al-Quran tu nilai yang paling tinggi. Jadi sahabat-sahabat kata Allah Subhanahu Wa Taala, itulah saya nak pesan pada tuan-tuan, terutama orang muda yang ada depan ni dan ibu bapa, bahawa tindakan yang kita ambil tu walaupun kecil, fikirkan perakhiran dia bagaimana. Contoh kalau anak kita tu kita nak belikan satu barang, apakah perakhiran yang akan memberikan kesan kepada dia? Nak bagi dia tengok TV, bagaimana kesan akhirnya pada dia? Juga kalau orang muda nak pilih calon isteri, bagaimana pengakhiran dia kepada kita? Kalau yang perempuan nak pilih suami, bagaimanakah pengakhiran dia? Semua ada pengakhiran. Jadi orang yang selesa memikirkan pengakhiran sebelum dia melakukan satu perkara, dia yang akan cemerlang. Sebab dia akan fikir, ini bagaimana kesan akhir dia? Macam mana kesan akhir dia? Akhirnya dia akan membawa dia melakukan satu tindakan yang betul. Berbanding kalau dia tak fikir langsung, buat je lah kan. Kawin je lah dengan siapa-siapa kan. Buat anak pun buat je lah anak kan. Itu sebab tu yang ada buang-buang anak ni. Sebab dia tak fikirkan kesannya. Jadi tak ada nilai. Sesuatu perbuatan yang pada dia tidak ada nilai. Jadi sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita mengambil petua tersebut, insyaAllah tuan-tuan semua boleh menjadikan perakhiran hari tuan-tuan dengan yang lebih baik. Dan satu hadis yang lain, Rasulullah SAW yang bermaksud, ada juga menceritakan bagaimana seorang suami dia dapat masuk syurga juga dengan tindakan dia yang kecil, iaitu memberikan makan kepada, suapan kepada mulut isteri dia, dengan niat dia menjaga isteri dia, dengan suapan tersebut membawa dia kepada syurga. Dan satu hadis yang lain, Rasulullah dalam maksud dia ada juga membawa cerita, dia berkata, jika seorang itu ada orang tua, ada ibu bapa lah, ada orang tua, tetapi dia tak dapat masuk syurga dengan sebab orang tua dia, maka dia lah orang yang paling rugi. Apa maksud dia? Kita ada mak bapak, ada orang tua, tapi kita tak buat baik pada mak bapak kita yang sedang tua tersebut. Sebab apa? Sebab kata kalau kita buat baik dengan orang tua kita, dia akan bawa kita kepada syurga. Tapi orang yang ada mak bapak tapi dia tidak mengambil kesempatan buat kebaikan sehingga mak bapak dia mati, dan dia tak dapat masuk syurga dengan sebab dia buat kebaikan tersebut, dia lawan paling rugi. Maknanya
Itu pengakhirannya. Bagi kita mak bapak, apakah pengakhiran mak bapak kepada kita? Mari kita kena baik dengan dia dan sebagainya. Yang mana pengakhiran tersebut membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada kesimpulannya, hadis-hadis saya bawa ialah hadis-hadis yang simple. Bagi anak sebelah taman, suapkan isteri, jaga mak bapak yang tua. Tapi Rasulullah sahaja menyebutkan pengakhirannya. Apakah pengakhiran orang tersebut? Apakah pengakhiran orang tersebut? Jadi inilah dia katakan minda bermula dengan pengakhiran. Jadi itulah sahaja yang ingin saya kongsi kepada sahabat pada pagi ini. Mudah-mudahan kita lakukan pekerjaan kita setiap hari dengan bermula dengan memikirkan pengakhiran dia, membawa kita ke mana. InsyaAllah sama-sama kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku liqali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.